Hai, mencua-cua. Mencua-cua. Kembali lagi bersama saya Korea Karo, Li Pemeli. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hari ini teman-teman kita mau menjemput anak kita ya, Li Jai Kang atau si Korea Karo, karena campuran Korea Karo ya. Jemputnya di tempat bermain atau di sekolah bermain ya. Karena kalau di Korea itu biasanya anaknya di orange, masuk orange atau tempat bermain itu mulai dari, biasanya dari bayi juga ya, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan juga udah dimasukkan ke orange. Kenapa kelas bermain? Kenapa seperti itu? Karena di Korea itu semuanya pada sibuk ya. Selain orang tua sibuk, anak juga tidak ada temannya di rumah. Jadi untuk mengatasi itu semua, lebih baik kita kirim atau sekolahkan sehingga mereka punya teman bermain, bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Makanya kita kirim anak-anak kita atau sekolahkan ya. Istilahnya cuma bermain tetapi diarahkan atau dididik ya, diajari bernyanyi dan ketika belajar berbicara itu diajari dengan sopan santun. Jadi kalau anak yang sudah masuk rinjib itu kata-katanya juga seperti orang bijak ya ngomongnya. Rinjib ini masuk jam 9 sampai jam 4 sore teman-teman. Si Korea Kara atau Li Jai Kang dari jam 10 dari jam 9 nanti jam 10 dikasih makanan. Jam 12 sampai jam 3 nanti disuruh istirahat ya, makan siang dan tidur siang sampai jam 3 dan bermain 1 jam lagi baru pulang. Ini tuh kelas bermainnya si Korea Karo bersama teman-temannya. Dan di dalam satu kelas ini ada 8 anak bermain di sini dan dijaga oleh 2 guru atau songseng nimnya ya. Dan ini lemari tempat penyimpanan tas atau jaket gitu ya. Jadi setiap lemari itu ada namanya tercantum masing-masing. Jadi ya seperti ini, setiap anak bermain di sini dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore teman-teman. Dan ini si Korea Karo lagi asik bermain sendiri ya teman-teman. Jadi dia bermain menempel mainannya di papan-papan yang sudah disediakan. Dan tugas songseng nim atau gurunya ya teman-teman itu selain menjaga, mengajari, juga menemani setiap anak yang bermain yang membutuhkan ya, seperti si Korea Karo karena masih baru, jadi sepertinya selalu diikuti dari belakang ya supaya tidak berbahaya atau bisa menyakiti si Korea Karo. Sekarang waktunya istirahat ya, setelah makan siang jam 12, istirahat atau tidur siang itu sampai jam 3 sore. Jadi karena Kokar masih kecil dan masih baru, jadi masih digendong ya untuk tidurkannya, karena yang lainnya sudah berusia 3 tahunan teman-teman, sementara si Korea Karo masih 15 bulan. Ya seperti ini dia situasinya kalau sudah mau pulang ya. Jadi setiap anak-anak itu mempersiapkan barang-barangnya, apa yang mau dibawa ke rumah. Begitu juga kalau jaketnya dibuka, dipakaikan jaket dan kaos kaki. Jadi ketika orang tuanya menjemput, tinggal keluar dan langsung pulang teman-teman. Dan semua anak-anak juga sudah siap-siap. Dan itu yang bajunya sama itu anaknya kembar teman-teman. Oke, kita mau masuk dulu ke dalam teman-teman, ke orange atau taman bermainnya. Jadi ini dia
teman-teman rumah bermainnya atau sekolahannya ya. Di sini sekolahnya sampai umur 4 atau 5 tahun ya. Beda sama TK. Nah, di sini. Ini kelas yang agak besar. Ini dia ruangannya. Di sini tuh tempat penyimpanan sepatu ya, atau rak sepatunya. Itu tuh, lihat si Kokar seru sekali melihat temannya yang sudah dijemput orang tuanya. Si Kokar juga belum tahu ya oma apanya yang datang jemput dia, karena biasanya Hara Boji yang jemput. Ini tuh ruangan kepala sekolah ya teman-teman. Bel pulang sudah bunyi, jadi sudah bisa pulang semua teman-teman. Lihat tingkah si Kokar lagi asyik bermain. Sekarang kita siap-siap mau menjemput dia ke kelasnya. Bagaimana reaksi si Kokar ya? Biasanya ada bos yang jemput. Ada tuh. Sangju. Masih ya.